Assalamualaikum, hai teman mama semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, kali ini mama ingin bikin tiwul, makanan khas dari Gunung Kidul. Oke, bahan yang perlu kita persiapkan adalah 200 gram tepung gaplek, kemudian air. Oke, tepung gaplek kita tuangkan ke dalam tampah ini namanya, tapi kalau mama di rumah tidak punya, bisa menggunakan nampan atau alat datar yang lain. Aduk tepung singkong dengan air. Aduk terus hingga teksturnya menggumpal. Oke, menuangkan airnya sedikit demi sedikit ya, Ma. Oke, setelah itu kita ayak. Tujuannya adalah untuk memisahkan sisa tepung dan adonan yang menggumpal. Oke, kalau gumpalannya masih besar-besar, kita bisa memutar-mutarkan seperti ini agar menjadi gumpalan yang lebih kecil. Oke, dan kita ayak lagi agar menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Butiran kecil seperti ini yang dinamakan tiwul. Oke, kita persiapkan pengukus. Dan setelah beberapa saat kita masukkan adonan tiwul ke dalam panci. Oke, dan kita tunggu sampai 20 menit agar tiwulnya menjadi matang dan tanak. Oke, ini sudah 20 menit dan tiwulnya sudah matang. Akan saya angkat dan masukkan ke dalam tambir kecil seperti ini. Oke, ini mama akan menggoreng ikan asin. Oke, kita masukkan ikan asinnya satu persatu dan kita goreng sampai matang.
Ketika ikan asinnya sudah matang dan kita ambil, kemudian tiriskan. Oke, belum lengkap rasanya kalau diwol ikan asin belum dengan sambal bawang. Kita kerjakan sambal bawangnya, cabai merah dan juga bawang putih. Kita ulek bersama micin dan juga garam. Oke, dan sudah siap. Inilah tiwul, makanan khas Gunung Kidul. Bisa menjadi pengganti nasi ya mah, karena mengandung karbohidrat yang dan juga rendah gula. Cocok sekali bagi kalian yang sedang diet. Sekian dulu video dari mama, semoga kalian suka dan bermanfaat. Assalamualaikum.